Oke, hello guys, balik lagi bersama gua FDW. Nah, kali ini kita bakal memborong-borong Boya Pass terbaru nih guys ya, karena sekarang sudah tanggal 1 Mei ya. Jadi kita bakal langsung aja ya kan, ini bertema apa itu guys? Kalau dari gambar kayak gitu kayak gajah gitu guys ya. Tapi kayaknya bukan gajah sih, nggak mungkin gajah guys. Oke lah, langsung aja ya guys ya, kita pencet ya. Kemarin Bang FDW juga udah 555-in ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja buka. Widih, ini kok kagak ada animasinya guys. Kok kagak ada animasinya guys, tumben banget guys. Apa Bang FDW udah pernah buka gitu loh? Cara lihat animasinya gimana ya guys? Oke lah ya guys, kenapa kagak ada ya guys ya. Jadi kita bakal langsung aja membuka Boya Pass ya kan. Ini season ke-5 ya, season 5 guys. Biasanya kita langsung aja. Idi co, ada emotnya guys. Itu ada apa itu, senjata apa itu guys? Senjata apa ini guys? Oh parang coy, ada parang kayak gini guys. Dan ada shotgun charge. Gila ini mah guys. Oke lah, kita bakal langsung aja ya guys ya. Kita beli yang 800 guys, yang premium plus ya. Jadi kita bakal langsung aja buka ya kan. Kita udah buka nih guys. Set. Sabar. Kok lama banget ini guys. Oh udah ya. Dibuka 5 kali. Selamat Boya Pass kamu sekarang premium plus. Widih. Oke lah, kita langsung aja kita klaim semua kali ya. Kita klaim semua dulu ya. Atau jangan guys, kita langsung aja beli lah ya. Kita beli yang diskon ini guys ya, sampai habis guys nih yang diskonan di sini guys. Kita beli dulu set. Oke, terus kita beli lagi. Ini kita tuh bisa beli sampai 3 kali ya guys ya. Tapi buat kalian yang diamondnya pas-pasan, kataku sih nggak perlu ya guys ya buat beli-beli kayak gini guys. Soalnya ini ya buat yang males aja gitu guys ya, males dan pengen ngumpulin badge, ada badge ininya guys ya, badge cantiknya gitu loh. Oke nih, aku udah beli semua, jadi bakal langsung aja kita climb guys. Oke nih, kita bakal review di sini dapat apa aja nih. Apa ini? Buka Boya Pass pet choice crate. Oke lah, oke lah itu ya guys ya. Oke, dapat serpihan lagi. Dan ini kita mendapatkan surfboard ya guys ya. Ini surfboardnya boleh-boleh lah guys ya. Terus ini loot box. Oke. Kayak ini kayak tema-tema robot gitu gak sih guys? Terus oke, dapat token-token. Token-token ini kita bisa ngupgrade bundle kita ya guys ya, ke level max guys. Oke, kita buka lagi. Nah ini guys ya, ini emote apa coy? Ini pakai sepatu roda guys. Tapi sepatu rodanya tuh gede banget anjay. Nih lihat nih guys, sepatu roda apaan ini guys? Sepatu roda titan guys. Oke lah, kita yang penting punya lah ya guys ya. Dan ini kita mendapatkan parang sama shotgun charge guys ya. Buset, ini atributnya juga lumayan ya. Ini reload speed sama akurasi plus 2 guys. Oke lah, langsung aja nih kita ini lagi yang lain. Ini tinggal sampah-sampahan sih guys ya. Oh ini ada banner-bannernya. Ini banner-banner. Terusnya nggak ada lagi ya, sampah-sampahan doang guys di sini guys. Sisanya guys, nah ini dia nih profil ya guys ya. Profil, tapi udah kagak ada apa-apa lagi ya guys ya. Tadi kayaknya tuh ya cuman senjata sama emote doang ya guys yang bagus guys. Eh, bandelnya mana cok, bandelnya guys? Lah, kayak dapet tas. Data apa nih, tuk-tuk guys, tuk-tuk coy. Oke. Lah bandelnya mana guys, terakhir kali guys ya. Biasa terakhir guys. Buset banyak amat coy. Kita pilih dulu guys. Nanti aja lah, kagak dapet bandelnya guys.
Lah. Sar, kita cek di vault ya. Ini apa nih? Belum. Oh, ini ya guys ya, bener kan langsung ada di vault ya. Oke, jadi ini bandel ceweknya cantik banget sih guys ini guys. Tuh. Anjay. Topinya guys sama rambutnya sih. Unik-unik ya. Itu apa guys di belakang guys? Helm kah? Oh, ini tuh kayak tema-tema ini guys ya, kayak pesepeda enggak sih? Pesepeda guys. Oke lah, kita langsung aja buka. Dan yang ini ya, harusnya ini bisa di-upgrade guys. Harusnya bisa di-upgrade ya. Kita langsung aja terima dulu ya kan. Kita terima dulu ini, boleh langsung aja kita pakai ya. Langsung aja kita pakai. Widih, jadi kayak gini guys ya. Ini kalau belum di-upgrade guys. Jadi kita bakal langsung aja coba upgrade ya. Dapat apa aja nih ya. Oke. Oke, di sini. Oh, ini yang max kayak gini, coy. Yang max malah jelek ya, guys ya, yang max ya. Yang max malah jelek, guys, kalau menurutku, guys. Oke, jadi ini boleh sih. Warnanya, guys. Sama rambutnya keren, guys, ini, guys. Ya kan? Oke lah, kita langsung aja beli yang ini dulu ya, karena nih kita punya tokennya, guys. Oke. Ini kita udah beli, ini kita pakai dulu dan di sini juga ada efek larinya ya, efek larinya tapi kayak biasa aja gitu loh cuy. Biasa aja guys kalau yang ini guys. Oh, ini tuh efek spesial saat menjatuhkan atau mengeliminasi musuh. Oke, jadi ada efek killnya ya guys ya, ada efek killnya. Life is about overcoming. Kita kayaknya punya token ya. Kita token dulu, pakai tokennya dulu guys. Soalnya sayang-sayang coy. Ini ada 51 guys. Kita buka dulu guys semua ya guys. Terus udah ya, nggak ada lagi guys, nggak ada lagi guys. Jadi sisanya kita beli pakai crate lah ya. Ini cuma ada 100, ini kurang, kita langsung aja beli 50 kali ya, 50 guys. Oke lah, kita beli 50 ya. Semoga aja langsung cukup sih guys, harusnya cukup ya. Oke, langsung aja kita buka yang bundle spesialnya. Ini paling mahal nih guys ya. Yang paling mahal guys. Eh, tapi kita nggak pakai yang paling mahal ya. Kayaknya agak kurang gitu guys ya kalau yang paling mahal guys. Oke, cukup guys. Soalnya sini efek spesialnya tuh sedikit banget gitu loh guys ya. Nggak kayak yang season 1 guys. Nggak tahu, makin lama kok makin jelek gitu guys ya. Boya pas ya guys. Oke, ini kita udah beli semua ya. Udah kita beli semua guys ini guys. Terus di sini nggak ada yang baru juga. Apakah worth it atau tidak guys ini guys ya? Kalau menurutku ya tidak gitu guys. Tidak worth it guys untuk dibeli guys ya. Karena ya, jelek gitu guys. Tapi bagus. Oke lah, langsung aja kita coba review dulu guys ya di CS ya. Oke, langsung aja gas. Oke, kita sudah masuk nih guys ya. Langsung aja nih kita review boy apa season 5 nya nih ya. Nih, jadi kayak gini gitu loh guys ya. Cuman ini doang sih kayaknya yang menurutku ya, kayak agak bagus gitu ya. Dan kayak hadiahnya tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak dikit banget gitu guys ya. Sama efek-efeknya juga agak dikurangin sama Garena. Gak tahu kenapa ya guys ya. Tapi nggak masalah ya, yang penting kita beli dulu. Set. Anjir teman guys, sorry guys, baru bangun guys. Bang, kagak headshot bang. Bang, lu ngambil apa bang? Gak ada senjata bang situ bang. Ah, ini skate aja lah guys ya, kita langsung aja guys ya. Oke, jadi menurutku ya kalau kalian emang diamondnya pas-pasan dan nggak mau beli dan mau beli boya pas atau shotgun 2, mending ya shotgun 2 dulu sih guys ya menurutku guys. Karena ini ya gini-gini aja lah, kalian bisa nilai sendiri lah guys ya. Menurut kalian gimana guys nih boya pas season 5 ini guys. Tapi itu apaan itu, kok tangan gue kayak gitu loh gitu guys. Ah, nih guys, jadi kalau kita lari tuh ada efek larinya ya, tuh ada efek larinya kayak gitu guys.
kebanyakan ngoceh guys, guys lupa beli senjata. Sabar bang, kita lupa beli senjata bang. Double kill. Di mana dia guys? Di bawah kita nggak guys? Kill. Oh di situ. Dahlah. Oke, next, 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 next. Jadi kenapa bundlenya tuh efeknya tuh cuman dikit ya guys ya sekarang guys? Menurut kalian kenapa guys? Apakah bakal ada project besar guys selain ini guys? Dan katanya tuh ada shotgun 62 juta lagi coy. Itu yang kita tunggu-tunggu sih guys. Shotgun 62 juta kapan rilis ya? Sama ada karakter yang bisa berubah menjadi bola merah itu loh. Ntar kita ini dulu. Sat! Tuh bang! Nice bang! Tadi ada yang kesini bang, ada yang kesini bang. Nah ini belakang, 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 sini, belakang, sini. Mau ngambil airdrop lu ya, mau ngambil airdrop lu ya. Bang, itu bang. Ngapain deh ya, lari-lari doang deh guys. Kayak nggak ada tujuan gitu loh guys. Oke, langsung aja lah ya kita akhiri sampai di sini ya. Nanti aku pengen coba buat konten review Scar First Top Up ya, cok. Itu soalnya Scar-nya tuh OP, guys, menurutku ya, guys ya. Soalnya cuman kita top up 400 diamond dapat Scar itu, coy. Ntar kita cobalah ya. Kita coba review, guys. Scar-nya, guys. Kita kayaknya langsung aja. Eh! Cepet banget bang, lu udah di situ bang. Malah lagi. First blood. Iya cepet banget ya. Triple kill. Cepet banget kok udah ada di situ guys dari guys belakang guys. Aduh, oke lah guys ya, mungkin cukup sampai di sini dulu nih. Kita memborong-borong Boyapa season 5-nya. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya. Ya segitu aja guys ya. Seperti biasa kita kalau nge-review setidaknya kita tuh setiap Elite Pass tuh kita review ya kan. Sama Boya Pass kita review semua guys. Jikalau suatu ketika gitu kan Free Fire udah sepi banget gitu kan. Jadi kayak ada sejarah gitu guys ya. Akun Bang FDW pernah beli ini gitu guys. Oke lah. Thank you and bye-bye.